sedapnya bunyi saksofon karat tu. Sedapnya. Sedap tu bunyi dia. Ya, Zai, kita dah sampai ke third segment. Segment yang ketiga di mana kita akan main 100% game. Sebab ni kita berdiri, Nadia. Sebab biasa ni kita memalas, kita duduk. Kan? Orang pun dah komplain kat social media. Asal bang Nadia duduk je gitu kan? Itu memang kerja kita. Duduk dan bercakap. Kita ambil kesempatan ni untuk bangun. Berdiri. Kita nak main game apa ni, Boy? Game ini dipanggil dalam bahasa Inggerisnya Pictionary. Dalam bahasa Melayunya, Picture-ary. Tak tahu dah. Boleh tahan juga. Macam mana nak main? Gambanery. 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 Okey, macam nak main dia, Ben? Okey, simple. Dia ada satu kategori je. Satu kategorinya adalah filem, filem antarabangsa. Okey, maklumlah guest-guest kita ni Mak Saleh. Mak Saleh. Diorang tak tahu cerita Melayu. Okey. Betul. So, kita kena buat cerita-cerita antarabangsa. Saya dan Nadia akan melukis terlebih dahulu. Diorang kena teka dalam masa 30 saat. 30 saat lah. Okey, so siapa yang teka paling banyak dia menanglah. Okey. Jadi, partner. You akan bersama dengan Fairuz lah. Sebab I muda, muda dengan muda lah. Wah, hajar kau eh. Ada 30 saat ya. Okey, Ben, you start dulu lah. I start dulu? Okey, I akan terus lukis. Okey. 1 hingga 10, saya kena pilih. Jangan. Baik, kasi Fairuz pilih. Fairuz, you pun boleh pilih. Pilih. Laki cam lah. Kau tak boleh bangun. Kau macam apa je? Tak tengok, tak nampak. Nombor sikit. Nombor 8. Nombor 8, nombor keramat. Chinese people say Ong number. Okey. Aduh. Susah ya. Okey, belum sabar. Okey. Aduh, macam mana ni? Okey. Come on, boy. Apakah? Tahu. Oh, benda tu. Guys. Aduh. Cerita Mak Saleh bukan Melayu, peti ais apa di dadah je. Lagi cakap peti ais. Aduh. Okey, dah duduk. Susahlah. Eh, betul lah. Okey. Alah, baru satu. Kau ingat dia orang kata? Betul. Boleh. Betul lah tu. Betul lah, kita menang lah. Frozen. Frozen the movie. Aku nak lukis macam mana Frozen tu? Frozen kau buat ais je lah. Aduh, macam mana? Betul. Okey. Okay. Mana nak buat ni? Okay, now, 30 second. Star. Kita ada yang menang. Ada lagi. Starfish. Star mushroom. Nadia, bentuk dia... tak senonoh lah Nadia. Star Wars. Senang ke? Apa? Star Wars. Tak senonoh ni benda kau lukis tu. Benda tu. Nadia. Apa tu buruk? Tapi dapat teka macam kau. Lukis senonoh sangat, tak dapat teka. Senonoh lah sebab... Bagi virus. Aku comply dengan MC. Okey, Fairuz silakan. Yeay! Okey, Fairuz. Kalau lucah sikit apa? Lukis je. Jangan. Tak ada gurau. Okey, saya pilih nombor 9. Favorite number. Kita dah 1-0 ni, Fairuz. Kita kena cari kemenangan ni. Come on. Okey, dah. Okey, 30 second sah, Fairuz. Tak nampak, bro. Bohong lah. Incredible Hulk. Aduh, Simpsons. Alam. Alah, cerita tu cerita yang... Apa nama? Alah. Susahnya. Aduh. Cicak, man. Bukanlah. Yang tak tolong you lah. Bukan tak tolong. Apa ni, weh? Apa ni? Fido-dido? Aduh, susahnya. Batman. Superman. Robin Hood. Habis. Mr. Bean. Habis dah. Apa jawapan dia? Harry Potter. Ha? Harry Potter mana ada rupa macam tu? Aku nak buat Potter sama-sama. Muka dia tebal sikit, bro. Aku nak kata melukis. Tak mana Harry Potter rambut macam-macam macam tu? Harry Potter rambut belah tengah. Tapi okey. Come on, Nabil. Asyik kalah aje. Harry Potter. Macam yang mutan je. Okey.
Manusia berbulu. Rambutan manusia. Apa tu? Kau nak lukis je dah 30 saat dah, bro. Kejap. Apa tu? Apa tu? UFO. Damn. Masa tamat, kalah. Apa benda buat tu? Spider-Man. Itu bukan spider. Macam rambutan, bro. Tang mana spider ni, bro? Spider 6 kaki bukan 8 kaki. Aku tak asal. Spider 6 kaki. Mana 8 kaki, bro? Satu lagi sekali. Okey, bro. Kau buat apa? Nombor apa, bro? Bismillah. Ambil nombor 1 lah. Nombor 1, eh? Memang minta lah nombor 1 ni senang, eh? Aduh, lega. Okey. Aku cuba, eh? Padam dulu. Cerita ni cerita lama. Ben, padam dulu. Tunggu, eh? Jangan start masa dulu, eh? Tak, jangan start masa dulu. Jangan main tipu, eh? Tak dengar kalah, kan? Okey. So, Pak, I leading, eh, dengan Abel. Leading 1-0, eh? Okey? Senang, eh? Alah, senang. Senang, eh? Alah, come on. Senang. Yes! I love you, bro. Kau ambil kapal macam Tuan Sani. Tak ada, bro. Aku ambil ni Jack dengan Rose peluk-peluk. Tak apa, kita satu sama sekarang, bro. Alright. Okay. Tudung saji. Tudung saji, eh? Nak ni? Eh, sorry. Nak you? Nak nombor berapa? Anything. Tiga. Tiga, ha? Susah. Okey. Okey, 3 saat saya. 4. 4. Fantastic. 4. Sudah senangnya. Mana boleh tulis nombor 4? Mana boleh tulis nombor 4? Tak boleh, lagi sekali. Dah, potong markah. Tak boleh tulis nombor 4. Adam. Eh, macam tu dikira. Tak, yes. Saya nak panggil hakim. Hakim di sini. Tak, macam tu dikira. Tak boleh, DQ, potong. Mana? Nadia leading tu. Tak boleh. Mana boleh tulis nombor tu? Sebab yang tu cara I ambil sebab dia ada Fantastic Four, I ambil 4. Lepas tu Fantastic nak buat 4 orang tapi dia sebut dulu, I menang. Mana boleh. Dah. Eh, kira ke? Itulah, Kiam. Last. Eh, aku nak lukis ke kau lukis? Kau lukis, eh? Aku lukis, eh? Okey, nombor? Nombor 2. Nombor 2. Eh, dua dah ambil. Dua dah ambil. Lima. Okey. Okey. Come on, bro. Dua sama. Tolonglah. Kau tak boleh teka. Nampak pada saya. Batman. Aku nampak macam baju dalam je. Ini apa benda ni? Woi, apa tu? Ini cincang man ke? Iron Man? Aku ni superhero ni. Iron Man, Batman. Star Wars, apa nama? Apa benda? Alah! Macam hantu, mana aku tengok? Transformers, bro! Transformers? Macam ini? Itu bukan Transformers. Transformers, bro! Weh, sumpah. Budak-budak pandai takkan dapat teka punyalah Transformers. Transformers betul. Kalau kau buat kepala lori, kepala orang, aku tahu. Tak, ni Transformers versi tudung. Okey. So, cerita dia kita orang menang lah ni. Sorry, dah habis dah. Aku tak pandai melukis. Sama tadi sebab cerita dah mumpat tu. Sorry, guys. Okay. It's okay. Lepas ni kita dua. Tak apa. Kita kekalahan. Lepas ni kita ada lagi. Kekalahan saya terima dengan redha. Memang kena terima pun. Itulah. Kalau tak terima, pandai menjawab sekarang tadi. Yes. Dia dah menang. Budak sama sekarang ni. Budak sama sekarang. Kau takkan nak lukis Transformer macam ni. Nak harap menang. Jangan harap. Bila aku tengok balik sekarang ni, nampak pelik. Yes. Tadi masa aku... Baru sekarang perasan? Tak. Tadi masa aku lukis, aku pelik. Kenapa dia tak boleh teka? Senang sangat. Okey. Jom kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam Sorakan 12 dengan game yang lagi besar.